Oke. Dalam hadis yang lain, pernah satu ketika Nabi SAW menyebut bahawa apabila timbulnya nak terbitnya matahari, maka timbulnya bintang Thuraya, maka penyakit akan diangkat. Kan? Penyakit akan diangkat. Itu yang ketika zaman COVID ni, orang bincang balik hadis ni. Kan? Bintang Thuraya ni bila dia timbulnya, hujung musim bunga, permulaan musim panas. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmat pada pagi yang berbahagia ini, dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu dalam kuliah Asmaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu gelaran-gelaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Perbincangan dan perkongsian kita pada pagi ini adalah nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-98, iaitu An-Najmu Thaqib, iaitu bintang yang cerah bersinar. Bintang yang cerah bersinar. An-Najmu Thaqib, bintang yang cerah bersinar, yang tajam cahayanya. Tajam cahayanya maksudnya cahayanya itu boleh diserap, boleh kita tengok, nampak dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Okey. Sebelum kita kongsikan mengenai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai An-Najmu Thaqib, kita nak tengok dulu, kenal dulu mengenai gugusan bintang-bintang yang ada dekat atas langit kita ni. Nanti pada waktu malam, kan, kita kalau awan tak banyak, kita cuba jeling dan jengah ke langit. Kita dekat Nusantara ni, kita kurang appreciate sikit mengenai bintang-bintang. Sebab kebetulan memang bahagian dekat tropical ni, bumi bahagian tropical tu Nusantara ni, dia banyak awan. Jadi kalau banyak awan, jaranglah nampak bintang-bintang. Kalau negara-negara Arab, bintang ni satu yang memang cantik sangat. Kan? Kalau di negara Arab, awan pun tak ada, malam tu memang cahaya kurang, bintang cantik sangat. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Jadi, kalau kita tengok kat langit, bintang ni terlalu banyak. Terlalu banyak, jutaan bintang. Tapi ahli astronomi telah dapat memberi nama 210,000 nama bintang-bintang ni. Bintang ni, setiap bintang ni ada nama dia. Ada nama-nama ni, nama-nama lama. Daripada dulu lagi. Ada satu orang nama ulama Islam ni. Nama dia Mirza Ulugbek. Nama macam pelik sikit. Ulugbek. Dia ulama astronomi Islam. Dia dah namakan 100,000. Dia saja 100,000 bintang dia namakan. Bintang dinamakan. Lepas tu bintang-bintang, walaupun sekarang ni ilmu astronomi maju, tapi banyak bintang-bintang nama Arab. Kan, kata kita banyak nama-nama tu nama-nama Arab. Okey. Jadi daripada bintang-bintang ni, kemudian ahli astronomi buat grouping. Grup-grup, dia buat grouping bintang-bintang ni. Dipanggil buruj dalam bahasa Arab tu, ataupun dipanggil gugusan. Iaitu ada satu grup bintang dipanggil sebagai Al-Thawri. Al-Thawri dalam bahasa Arab bermaksud lembu jantan yang besar. Al-Thawri. Orang Inggeris kemudian membahasakan dengan dialek dia sebagai Taurus. Dekat Al-Thawri ni ataupun Taurus ni, apa yang ada? Dia ada bintang yang besar, dia macam bentuk kepala lembu, ada dua tanduk. Sebab tu dia panggil Al-Thawri dalam bahasa Arab. Orang putih, ilmu falak, ilmu astronomi ni baru je lagi. Dia panggil Taurus. Jadi maknanya, apa yang ada kat situ? Dekat situ dia ada satu bintang gugusan besar yang dipanggil
Suraya. Pernah dengar tak bintang Suraya? Bintang Suraya. Itu dekat dekat Ats-Tsauri itu dia ada Ats-Suraya. Bintang Suraya. Bintang Suraya ni disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai bintang Suraya. Satu hari bintang Suraya ni kalau dekat jazirah tanah Arab, kalau dia duduk betul-betul dekat tengah-tengah langit ni, itu kemuncak musim sejuk. Ha, jadi kalau orang nak tahu, tapi gugusan tanah Arab kan, sebab cara baca bintang tak sama tau antara kita ni. Kan? Kalau betul-betul tengah-tengah tu. Kalau dia berada di ufuk, kan, waktu pagi, maknanya dalam, nak subuh tu nampak bintang tu, itu tanda bermulanya musim bunga. Nah, bulan musim bunga. Jadi kalau jadi orang Arab tengok bintang tu untuk faham tentang musim. Oh, ni start musim bunga dah. Kan dalam satu hadis, satu hari ada satu hadis Nabi SAW, maknanya hujung musim panas bermula hujung musim bunga bermula musim panas. Kalau dia nampak dekat ufuk subuh. Satu hari ada seorang sahabat bernama Sayyidina Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid bin Thabit ini dia jual kurma. Dia jual kurma ni. Kurmanya ni tak berapa masak. Jadi orang komplain. Apalah kurma ni mahal. Jadi Nabi SAW panggil Zaid bin Thabit. Nabi kata apa? Jangan jual barang tak bagus. Kalau kau nak jual kurma, tunggu sampai terbitnya bintang Suraya. Kan? Maknanya tadi, ujung musim bunga, permulaan musim panas. Kurma ni kan dia kena panas ya. Baru dia ranum kan? Maka Zaid bin Thabit berhenti jual kurma dia sehinggalah terbitnya bintang Suraya. Bintang Suraya ya. Jadi bintang Suraya ni satu bintang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kalau untuk kita faham, dia dekat gugusan Ats-Tsauri ataupun Taurus ni, dari bintang Pleiades ataupun dipanggil Suraya ni. Okey. Dalam hadis yang lain, pernah satu ketika Nabi SAW menyebut bahawa apabila timbulnya, nak terbitnya matahari, maka timbulnya bintang Suraya, maka penyakit akan diangkat. Kan? Penyakit akan diangkat. Itu yang ketika zaman COVID ni, orang bincang balik hadis ni. Kan? Bintang Suraya ni bila dia timbulnya, ujung musim bunga, permulaan musim panas. Tapi para ulama dulu membahaskan merujuk kepada zaman Nabi SAW, ada satu penyakit. Kadang-kadang kalau musim sejuk ni kan orang matahari tak ada, jadi macam apa pokok-pokok kena penyakit. Jadi kalau musim panas, maknanya wujudnya matahari, cahaya matahari, banyak penyakit tu bagus. Jadi ada ulama membahaskan itu, hadis tu merujuk kepada zaman Nabi SAW dulu. Tapi ada yang membacakan tau. Nanti timbulnya bintang Suraya, terangkatnya penyakit. So barangkali COVID ni akan habis lah barangkali. Maksudnya Allah Alam. Tapi dah, maknanya itu Allah Alam, saya tak nak bahas benda yang ini saya nak cerita wujudnya bintang Suraya apa dalam hadis Nabi SAW. Jadi satu hari, satu periwayatan yang menyentuh hati. Waktu tu Nabi dah jadi Nabi SAW, kan? Dia suruh pakcik dia Abu Talib untuk masuk Islam. Tapi pakcik dia kata, aku susah lah sebab aku pemimpin juga kat sini. Kalau aku masuk Islam, apa kata orang kata pula? Kan? Jadi dia meninggal tanpa melafazkan syahadah depan Nabi SAW. Jadi Nabi tak boleh jadi saksi. Kan? Ada sebagian rawi, satu orang sahabat bertanya kepada Nabi, berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku dengar Abu Talib mengucapkan syahadah. Maka Nabi kata apa? Aku tidak mendengarnya. Kan? Maknanya, Pak Tia Nabi sayang, satu hari Nabi duduk dengan ayah angkatnya ni, Abu Talib. Jadi duduk berbual. Kan Nabi SAW qaidan ma'a Abi Talib. Duduk bersama-sama, duduk berbual. Okey. فانحط النجم فامتلأت الارض نورا. Tiba-tiba ni terbit bintang, tak bintang, kan,
dan bersinar macam besar sangat cahaya itu sampai nampak kat mata. Fafaza Abu Talib. Maka Abu Talib pun tengok. Kan? Macam mana seorang anak dan ayah duduk sama-sama berbual, kan? Macam walaupun ayah angkat Nabi SAW. Fafaza Abu Talib. Wa qala ayu syai hadha? Dia tanya kepada Nabi SAW. Muhammad, apa benda tadi tu? Tanya Nabi kita Muhammad, apa benda tadi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hadha najmu rumiya bihi wa hiya ayatun min ayatillah. Itu tadi itu adalah bintang, kan, sebagai rejaman buat syaitan. Rejam buat syaitan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi itu bintang yang merejam syaitan. Wa nazalal ayah, maka turunlah ayat surah At-Tariq. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan juga At-Tariq. Wa ma adraka mat-tariq, apakah itu At-Tariq? An-najmu tsaqib, bintang yang bersinar. Ini yang gelaran Nabi kan An-najmu tsaqib, bintang yang bersinar. Jadi muhaddisin bahas bahagian mana yang Nabi tengok bintang ni. Nabi tengok bahagian mana? Kalau ikut ilmu falak, bintang yang bersinar wujudnya bintang Suraya, wujudnya bintang Suraya ataupun Pleiades ni wujudnya Ad-Dibaran, kemudian At-Taurus tu sendiri bintang yang sejak dulu di apa nama memang dicatatkan oleh manusia kat gua-gua dan sebagainya, dan memang dia tempat pancaran meteor. Jadi Nabi tak sebut Nabi tengok bagaimana, tapi ulama muhaddisin berijtihad Nabi mandang tu dekat gugusan At-Taurus. Sebab itulah bintang paling cantik kat sana tu. So, jadi kalau kita tengok kat sini maksudnya melihat bintang sebahagian daripada sunnah kalau itu yang dibuat Nabi SAW. Tapi tengok bintang dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berasal surah At-Tariq, An-Najmu Thaqib, ataupun apa bintang cerah lagi tajam cahaya dia. Ibu bapa kakak tuan-tuan muslim sekalian. Okey. Jadi terbitnya istilah An-Najmu Thaqib akan ikut dalam kitab Al-Qurtubi, dia bermula dengan iaitu ketika Nabi SAW duduk dengan Abu Talib berbual-bual, tiba-tiba nampak bintang yang cantik. Kemudian Nabi kata, oh itu bintang tempat untuk merejam syaitan. Kan? Tentang muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Habis kita kenal bintang-bintang. Boleh setakat ni? Ngantuklah Ustaz. Apa? Itu bintang pula kan? Okey. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bintang? Kenapa? Allah jadikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa Allah jadikan bintang sebagai satu perkara yang kita boleh tengok? Banyak lagi benda-benda yang kita tak mampu tengok, tapi Allah jadikan bintang kita boleh tengok. Tiga sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bintang bagi manusia. Sebab yang pertama adalah untuk hiasan mata manusia. Sebab pertama adalah untuk hiasan kepada mata manusia. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Muluk ayat yang ke-6. Allah kata apa? Walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Sesungguhnya kami menghiasi langit ini dengan cahaya-cahaya yang cantik, dan kami jadikannya sebagai rejaman kepada syaitan. Kami sediakan bagi mereka yang ingkar itu azab yang sangat berat. Surah Muluk ayat ke-5. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut Allah jadikan bintang ni pertama untuk jadi hiasan. Cantik di mata kita. Jadi kalau anda kata hari ni kita ada masalah ke apa antaranya, pandanglah bintang dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah belajar tadi
kan, lagi satu gugusan yaitu Ats-Tsauri tadi tu. Cantiknya, cantiknya kan. Okay. Yang keduanya Allah jadikan bintang adalah rujuman lisyayatin, iaitu sebagai rejaman bagi syaitan-syaitan. Kan? Jadi syaitan-syaitan itu akan cerita kenapa rejaman bagi syaitan-syaitan ya. Dan yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang ini adalah untuk panduan bagi manusia. Panduan bagi manusia dalam Quran surah Al-An'am ayat 97. Surah Al-An'am ayat 97 Allah Subhanahu wa taala menyebut auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Dan dialah yang telah menjadikan bagi kamu bintang-bintang untuk kamu mendapat panduan padanya pada kegelapan ketika kamu berada di daratan dan di lautan. Allah sebut surah Al-An'am ayat 97. Kami jadikan bintang-bintang litah tadu untuk kamu jadikan panduan, pandu arah. Jadi bimbang kakak tuan-tuan sekalian, kita dah belajar mengenai bintang. Salah satunya An-Najmu Tsaqib, bintang-bintang yang cerah-cerah. Dan bintang-bintang yang cerah-cerah ni ada dekat gugusan Ats-Tsauri atau Taurus ni. Jadi kenapa Allah jadikan semua bintang-bintang termasuk yang ada dekat Ats-Tsauri? Tiga sebab. Yang pertama tadi untuk menghiasi langit. Yang kedua untuk merejam syaitan. Dan yang ketiga untuk panduan bagi manusia. Tiga sebab ni. Kemudian barulah kita masuk. Itu tadi baru mukadimah tau. Ini baru bab dia. Barulah kita masuk kenapa Nabi SAW digelar dengan nama An-Najmu Tsaqib. Bintang yang cerah, tajam. An-Najmu Tsaqib. Kenapa? Kenapa Nabi SAW digelar dengan An-Najmu Tsaqib? Ha, tadi baru mukadimah tadi. Ini baru masuk isi ini. Okay. Jadi, oleh kerana bintang tadi tiga sebab dan kenapa Allah jadikan bintang tu tiga sebab tadi itu dalam Quran sebut, maka diibaratkan Nabi SAW sebagai bintang-bintang yang bersinar. Bintang apa? Wallahu alam. Tapi bintang-bintang yang besar tu Ats-Tsuraya, Pleiades tadi ataupun Ad-Dibaran tadi dan sebagainya. Tiga sebab jugalah Nabi SAW itu diutus kepada manusia daripada sudut nak diibaratkan seperti An-Najmu Tsaqib, bintang itu. Yang pertama untuk menjadi hiasan. Hiasannya apa? Akhlak Nabi SAW. Dan Nabi An-Najmu Tsaqib mengajarkan kita akhlak yang baik. Kita kalau ada akhlak yang baik, kita seolah-olah macam bintang. Dilihat oleh manusia, cantik di sisi manusia. Lepas itu, Nabi sebut bahawa bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ni diutus untuk mempercantikkan akhlak di kalangan kamu. So kena baiki akhlak lah. Kalau kita nak nampak macam bintang, kena baiki akhlak. Kan? Akhlak kita kena baguskan. Dan akhlak ni kena bina. Kena bina, kena latih. Kan? Dan juga untuk kita membina akhlak, kita perlu dibagi feedback ataupun dibagi teguran sebanyak 10,000 kali. Mana datang 10,000 kali ni? Dia daripada hadis-hadis Nabi SAW juga. Nanti dalam kelas lain saya akan cerita. Mana datang 10,000 kali teguran ni? Kan? Di mana kena tegur 10,000 kali? Jadi hari ni bang, ayah-ayah saya sekalian, isteri saya ni pening lah Ustaz. Maksudnya apa? Dia kurang ditegur sampai 10,000 kali. Bapak dia tak tegur, jadi nasib kau lah bang, kau kena tegur, sambung tegur sampai 10,000 kali. Abang-abang, ayah-ayah, kena tegur isteri sampai 10,000 kali tau. Okay. Anak kita nak jadi baik, kena tegur. Jangan diam. Salah, kena tegur. Kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Cara terbaiklah. Ayah-ayah, akak-akak, ibu-ibu, peninglah kepala saya Ustaz. Suami saya macam-macam hal. Maksudnya mungkin dia kurang teguran dalam hidup dia. So nasib kak lah ya, kena sambung menegur. Dan ayah dia tak menegur, akak lah kena tegur sambung. 10,000 kali. Jangan tak tegur. Sebab orang ni kena tegur kalau salah. Yang kedua. Yang keduanya adalah rujuman lisyayatin. Bintang ni dia menjadi rejam kepada syaitan-syaitan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, dulu
Dulu ni maksudnya sebelum Nabi lahir. Nabi kita lahir tahun 570 Masihi, terkenal dengan tahun gajah lah sebab orang daripada selatan, daripada Yaman serang kota Mekah waktu tu. 570 Masihi. Sebelum tahun 570 Masihi, sebelum tahun Nabi lahir, pintu langit ni terbuka. Jadi syaitan-syaitan ni, dia boleh naik ke pintu langit, jin-jin boleh naik pintu langit, boleh dengar perkhabaran langit. Malaikat ni, dia kalau dapat satu tugasan, dia bercerita, bercakap. Jadi syaitan ni boleh dengar. Ketika Nabi SAW lahir, di antara kelebihan Nabi SAW, ditutup pintu langit. Syaitan tak boleh nak dengar perkhabaran langit ni. Maka, kalau dia naik nak dengar, maka dia akan direjam. Nak senang bahasanya faham? Dipanah dengan panahan berapi. Itu yang kita nampak. Ada yang kita tak nampak, ada yang kita nampak. Itu panahan berapi. Dan benda ni, jin pernah jumpa Nabi SAW. Jin pernah jumpa. Kan Nabi SAW ketika dapat Al-Quran, Nabi membaca Al-Quran, getaran bahasa Al-Quran tu, dia ada gelombang dia. Kita nampak macam biasa sama je. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Kita macam bahasa, tapi tak. Dia ada gelombang dia. Jin-jin ni, ini gelombang yang sama tau. Dengan apa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman kan dapat juga, maknanya wahyu-wahyu daripada Allah Subhanahu Wataala. Ini gelombang yang sama ni. Mana datang gelombang ni? Cari, jumpa dekat Jazirah Arab. Waktu tu Nabi SAW sedang baca Al-Quran. Ini gelombang yang sama. Ini Nabi ni. Ini Rasul ni. Maka jin-jin jumpa Nabi SAW. Benda ini dirakamkan dekat surah jin. Dalam Quran ada surah jin. Balik nanti baca surah jin. Jin-jin datang jumpa Nabi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaran minal jinni faqal inna sami'na qur'anan ajaba. Nafaru minal jin, sekumpulan jin datang jumpa Nabi, kami dengar gelombang Al-Quran yang ajaba, ajaib. Kemudian jin itu bercerita kepada Nabi SAW, dirakamkan Al-Quran. Dulu wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama'. Dulu kami suka duduk di ujung-ujung langit dengan perkhabaran-perkhabaran. Famay yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Tapi sekarang kami cuba dengar, kena panah. Tak berani dah kami. Kena panah, kena tembak. Sekarang tengok kena tembak. Kena tembak. Jadi kenapa Nabi SAW an-najmu saqib? Kerana Nabi SAW membuka pintu-pintu kebaikan yang telah ditutup oleh syaitan. Jadi syaitan ni, dia tutup pintu kebaikan. Sampai orang tak nampak mana benda baik, mana benda buruk. Nabi buka balik pintu-pintu kebaikan. Dan waktu zaman jahiliah, orang tak boleh timbang. Mana baik, mana buruk, mana baik, mana buruk, tak boleh timbang. Jadi hari ini kalau kita ikut Nabi SAW, ikut Al-Quran, kita akan dapat kunci. Apa tu benda baik, apa tu benda buruk. Kita boleh faham. Kita boleh timbangkan. Itu yang rujuk manusia. Syaitan tak boleh nak goda, tak boleh tutup pintu kebaikan. Yang ketiga sebab apa? Litah tadu, untuk panduan. Untuk panduan. Jadi Nabi SAW datang membawa panduan. Panduan hidup. Untuk kita selamat dalam kehidupan kita nak balik ke akhirat. Ini dia. Setelah itu, ikut apa yang Nabi SAW ajarkan, insyaAllah kita selamat untuk balik dalam perjalanan kita ke akhirat. Sebab semua kita akan balik. Saya, ibu-ibu, akak-akak sekalian, tak ada terkecuali. Tak ada terkecuali. Jadi macam mana balik dengan Allah dengan selamat? Ikut Nabi SAW. Litah tadu. Nabi SAW itu sebagai panduan hidup bagi kamu. Jadi sebagaimana bintang dijadikan. Yang pertamanya sebagai perhiasan. Yang keduanya sebagai rujumal lisyayatin, merejam syaitan. Dan yang ketiganya untuk panduan. Begitulah gelaran Nabi SAW. Antara namanya adalah An-Najmu Thaqib, bintang yang sinar bersinar, yang kalau kita ikut dia akan menjadikan kita cantik akhlak kita. Kita akan dapat kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan
dan kita ada panduan untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang selamat. Sebab itu gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah An-Najmus Saqib, itu bintang yang cerah. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, saya rasa setakat saja dulu kita boleh kita kongsikan bersama mengenai gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat kita jadikan satu panduan dalam kehidupan kita untuk terus kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang lemah kerana diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aku qauli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin fa yafawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.